pribadi, spesial hari bawa Bunda Rohima buat cowok bule. Sana. Selamat datang Bunda Rohima kembali. Assalamualaikum and coming Maria. Hari ini dapat bule buat Bunda Rohima. Kita buat Bunda Rohima happy dan melupakan semua yang ada. Kamu yang menangis. Oke, see you. Pokoknya disenengin deh sama Allah, melalui Eva. Gue dibawa sama orang gila. Aduh. Ini quarter. Hi guys. Lagi di mana ini? Aja, aku sama Cece yang cantik. Kita mau dari bandara ke tempat rumah makan dulu. Kita mau makan dulu, lapar ya kan? Kita tadi subuh-subuh ya. Setelah makan dari restoran kita menuju villa di Bunda 2. Kita berenang dulu. Cekirakan. Kamu gak ikut. Aduh. Bye Cece. See you. Cece naik motor ya? Enjoy the video. Jadi guys, karena mobilnya sudah penuh, jadi kami harus naik ambil motor satu. Karena Cece lebih suka naik motor guys. Amin. Tadinya kita mau cari restoran yang bagus guys, tapi karena susah ya abis nyepi kemarin dan juga pada banyak tutup, dan kita nyari yang ada aja dulu buat jadi jangan bully ya, kita makan begini ya. Makan kita orang yang kita mau bisa dimana aja nikmat pokoknya. Oke, sekarang kita mau makan dulu untuk
mengganjal perut karena dari pagi belum makan, dan kita menemukan ada di jalanan, ya udah cus kita makan dulu yang ada aja ya. Tadi kita mau cari restoran mahal, tapi karena restorannya lagi pada tutup, so guys kita cari dulu yang ada. Oke. Oke guys, kita habis makan dan langsung udah kenyang ya, kita ya. Pokoknya berkah ya. Dan kita akan menuju villa saat ini, ke villa Nusa Dua. Nanti kita pos-pos manja dan menunjukkan bagaimana suasana villa kita. Ikut ya terus. Dengan rombongan, dengan Bunda Rohima, juga tim Cimanja di Eva Bellissima Family yang liburan-liburan yang eksklusif manja. Pokoknya hari ini udah sampai, yang sekarang udah sampai di villa kita, villanya Villa Asmara ya kan. Jadi guys, ceritanya kan kita tuh asmara kita kemarin terbelenggu dengan kisah-kisah yang begitu pelik dan kisah-kisah sedih yang menguras hati, pikiran, otak, tenaga ya kan. Tapi kali ini kita akan menghempas manja di Villa Asmara ini, kita akan membuang semua kegalauan itu, membuang semua rasa sakit dan kekecewaan itu, kita hempaskan manja, kita ikhlaskan, kita maafkan, dan kita bersyukur atas hidup dan nikmat yang masih Tuhan, yang masih Allah kasih buat kita hari-hari, dan kesehatan masih kita bisa nikmati tentunya. Dan hari ini kita liburan di Bali dengan suasana pemandangan villa yang terpantang nyata indahnya. Subhanallah, oh my god, luar biasa kasihnya Tuhan ya dalam hidup kita, baik banget ya kasih kita kesempatan buat liburan yang indah ini, semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena hebat dan kuat Eva Bellissima ada di sini, tapi karena kebaikan Tuhan nyata dalam hidup kita, kebaikan Tuhan yang membawa kita ada di sini. That's why dia memberkati kita, dia memberikan kita kesempatan dan hikmah yang luar biasa dalam hidup sehingga kita ada saat ini ya. Pokoknya teman-teman dan pemirsa di rumah, saksikan terus keseruan Eva Bellissima dengan Bunda Rohima jalan-jalan ke Bali, menghempas manja, apalagi ini di Villa Asmara, menghempaskan manja kegalauan asmara masa lalu, asik, dan menatap masa depan dengan penuh keyakinan, menatap masa depan dengan penuh berkah dan harapan yang baru, yang luar biasa, semakin baik lagi. Talala cek! Ini jadi konten teriak-teriak ya. Ini jadi konten teriakan ya. Jadi konten teriakan sekarang ya. Jangan teriak-teriak. Pasti dapat bule, jangan. Sabar aja. Pasti dapat. Motor kan dia. Yang kisah-kisah kemarin gua hampir. Oh, aku pikir. Teriak-teriak. Mau jadi bule. Aku pengen.
Pokoknya yang namanya sama hebat. Belum dapat kulit dia. Selamat ya. Kita mau selama 3 hari ke depan ini. Mudah-mudahan nanti saya yang ada di hati saya yang enteng.